Di atas salib, Tuhan Yesus pernah mengucapkan satu kata, "Sudah selesai." Pertanyaan saya adalah, apa yang sudah selesai? Mohon jawabannya, Bapak Pendeta. Nah, begini saudara-saudara, kita semua ini adalah orang yang berdosa di hadapan Tuhan. Dan dosa itu di dalam Alkitab itu dipandang sebagai sebuah hutang di hadapan Allah. Kalau kita mengingat kata-kata dalam doa Bapa kami, dikatakan, ya, ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, kata kesalahan di sana itu menggunakan bahasa Yunani opeilema. Nah, opeilema itu berarti hutang. Makanya di dalam terjemahan bahasa Inggris King James itu orang yang bersalah kepada kami itu diterjemahkan our debtor. Nah, ingat, saudara ingat debt collector itu artinya penagih hutang. Jadi ampunilah hutang kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang berhutang kepada kami. Nah, kalau begitu dosa itu adalah hutang di hadapan Allah. Nah, kalau saudara misalnya hari ini memaki orang, maka saudara utang 1. Saudara tipu orang, utang 2. Saudara motivasinya salah, utang 3. Saudara membunuh, utang 4. Saudara tampar istri, ya utang 5. Terus setiap hari hutang, hutang, hutang. Dan saudara bayangkan sepanjang saudara hidup ini berapa banyak dosa. Begitulah jumlah hutang saudara di hadapan Tuhan. Dan dengan hutang semacam ini, maka ini menuntut pembayaran. Nah, kalau kita melihat ya firman Tuhan juga dikatakan bahwa kamu telah ditebus, ya, kamu telah dibayar dengan harga yang sangat mahal. Nah, itu berarti menunjukkan bahwa memang dosa itu adalah sebuah hutang di hadapan Allah. Nah, dengan hutang sebanyak itu, mungkinkah seorang manusia membayar hutangnya? Lalu bayar dengan apa? Bayarnya harus dengan nyawa. Karena upah dosa ialah maut. Menurut Roma 6 ayat 23 dan dalam Kejadian 2 ya, ayat yang ke-17 itu sudah dikatakan tentang buah pohon itu di dalam Taman Eden. Tidak boleh kamu makan. Pada waktu kamu memakan, pada hari di mana kamu makannya, pastilah kamu mati. Jadi upah dosa itu adalah maut. Karena itu hutang dosa itu memang harus dibayar, tapi dibayarnya dengan nyawa, bukan dengan uang. Nah, karena itulah maka jikalau saya ini orang berdosa, saya punya hutang begitu banyak di hadapan Allah, saya harus bayar dengan nyawa saya. Berarti saya harus mati. Mati ini bisa mati rohani, mati jasmani, dan mati kekal di dalam neraka. Nah, kalau saya sudah bayar dari diri saya sendiri, dan dengan demikian saya sudah mati, lalu bagaimana dengan keselamatan saya? Saya tidak mempunyai keselamatan ketika saya sendiri membayar hutang-hutang dosa saya itu. Nah, supaya saya bisa selamat, maka dibutuhkanlah seorang juru selamat yang bersedia untuk membayar seluruh hutang dosa saya atau seluruh hutang dosa manusia. Nah, Alkitab mengatakan kepada kita bahwa Kristuslah sang juru selamat itu. Kristuslah penyelamat yang diutus oleh Allah karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Menurut Yohanes 3:16, makanya dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Nah, Kristus itu juru selamat. Tapi juru selamat itu tugasnya adalah membayar hutang dosa kita. Nah, hutang dosa dibayar dengan apa? Dengan nyawa. Itulah sebabnya juru selamatnya harus mati. Ada banyak orang yang tidak percaya, orang agama lain mengatakan bahwa bagaimana Yesus sebagai Tuhan tapi tidak bisa menyelamatkan diri dari salib. Tidak bisa, kenapa? Karena dia datang itu memang untuk mati. Kalau dia mau selamat tidak perlu datang. Justru misi kedatangannya yaitu untuk mati. Dalam Matius 20 ayat 28, anak manusia datang untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi Yesus harus mati karena sebagai juru selamat. Waktu dia mati, itulah terjadi proses pembayaran hutang kita. Nah, hutang kita terlalu banyak. Karena itu pada waktu dia membayar seluruh hutang itu. Misalnya, saudara, kalau saya membayar, saudara, saya berhutang misalnya 1 miliar. Saya tidak bisa bayar. Lalu saudara datang, mau jadi juru selamat bagi saya. Saudara harus bayar hutang saya. Kalau saudara bayar hutang saya 900 juta, itu berarti belum selesai. Sebagian besar sudah selesai. Tapi belum selesai. Saya belum aman, saya belum safe. Kalau saudara bayar ya 950 juta, maka masih ada hutang 50 juta yang belum lunas. Maka saya tetap belum aman. Tapi begitu saudara datang bayar cash 1 miliar, sudah lunas. Maka saya tidak perlu takut lagi,
saya aman, saya safe karena seluruh hutang saya sudah saudara bayarkan. Nah, begitu juga hutang dosa kita dibayar oleh Kristus, dan waktu Kristus bayar di atas kayu salib itu, dia berteriak, tetelestai, sudah selesai, sudah genap. Artinya apa? Seluruh hutang dosa kita itu telah dibayar lunas oleh Kristus. Bayar pada siapa? Pada Allah, karena kita berdosa kepada Allah. Dan dia membayar pada Allah dengan harganya telah lunas dibayar. Dia bayar dengan nyawanya sendiri, dengan darahnya sendiri. Sudah lunas. Kalau dosa saya sudah dibayar lunas, maka saya aman sekarang. Maka Allah tidak akan menuntut pembayaran atas hukuman dosa saya lagi. Karena Kristus sudah membayar. Kalau dia sudah bayar semuanya, apalagi yang menyebabkan saya tidak selamat? Tidak ada. Saya pasti diselamatkan. Itulah sebabnya orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, seluruh dosanya telah dibayar lunas. Dan dengan demikian, dia bisa pasti dengan selamat keselamatannya. Saya selalu bilang, saya selalu bersyukur ketika mendengar kata-kata Yesus sudah selesai. Karena seandainya dari atas kayu salib dia berteriak hampir selesai, maka saya belum selamat. Atau dibilang sebagian besar sudah selesai, maka saya juga belum selamat. Tapi syukur kepada Allah, dia berteriak sudah selesai. Maka saya yakin dosa saya, dosa dulu, dosa sekarang, dan dosa akan datang sampai dosa terakhir sebelum saya turun ke dalam lubang kubur, itu sudah selesai. Maka tidak ada dosa yang dapat saya tanggung lagi. Semua telah ditanggung oleh Kristus, saya tidak mungkin dihukum oleh Allah. Makanya dalam Roma pasal 8 ayat 1 dikatakan, demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Itu maknanya sudah selesai dalam kata-kata Yesus di atas kayu salib. Shalom, salam damai sejahtera. Dengan sukacita kami informasikan kembali Ngobras Goes to Israel, Ngobrol Alkitab Santai. Bible Study on the Spot langsung di tempat-tempat bersejarah sesuai yang tertulis di dalam Alkitab. Masih bersama dengan pembimbing rohani kita, Bapak Pendeta Ezra Soru dan Bapak Yosuayan. Kali ini paket komplit, kita akan menuju 3 negara, Israel, Mesir, dan Jordania secara langsung. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara yang haus dan rindu menggali kebenaran firman Tuhan, baik dari sisi sejarah, hermeneutik penafsiran Alkitab, dan pengertian-pengertian rohani di dalamnya. Segera daftarkan diri Anda serta keluarga untuk jadwal perjalanan tanggal 23 Oktober sampai 4 November 2023. Atau bisa bertanya secara langsung dengan Kairos Tour di nomor 087-888-00-9854. Pastikan Anda diberkati dengan pengenalan akan Tuhan lebih lagi melalui perjalanan rohani ini. Havenu Shalom Aleichem, kubawa berita sejahtera. Yuk, yang pengen ke Yerusalem, kita jalan bareng Pak Ezra. Pastikan booking seat Anda, Tuhan memberkati.